ketahuan dong gua. Abangnya caranya gua dikejar dong. Tolong! Wah, what are you doing? What are you doing? I don't know. I don't know, kasih doain dong. Balik lagi di game Evil Nun. Kemarin kita sudah bisa berhasil menyelesaikan Fan Escape Extreme Mode. Sekarang, hari ini kita bakalan coba bermain Extreme Mode versi Mendor Escape. Keren sih, backsoundnya keren sih, pas banget nih. Oke, let's go. Kita masuk lagi di episode selanjutnya untuk versi Elizabeth Cox mencoba untuk keluar dari Extreme Mode dan Mendor Escape. Ini salah satu cara keluar. Cara keluar yang cukup sulit untuk kita lakukan karena emang dibilangnya ini salah satu yang terlalu panjang runtutannya dan juga terlalu sempit tempat-tempatnya yang bakalan kita masukin. Oke. Day one. Ingat api fuse cuma satu buat kalian semua. Ingat di sini views kita cuma nyari satu, jadi langsung aja ke atas tanpa banyak bacot cincong cereken ceng ceng ceng. Oke. Jadi di kiri kita di sini nih. Oke. Santai dulu. Cok, di mana sih, Cok? Gimana nih? Dia deket banget deh. Koplak! It's useless to run away. I'll catch you over and over again. Anjir, dua kali kesempatan doang nih. Dua kali kesempatan doang. Kesalahan bodoh yang dilakukan Abi Bulistian untuk episode pertama atau day one. Gue kira tuh dia lagi di sononya lagi gitu, guys. Gue lupa dia bisa lari ya. Kalau bisa dia nggak lari, dia aman kita. Terus ketahuan dong gue. Albunya caranya gue dikejar dong. Tolong! Wah, what are you doing? What are you doing? I don't know. I don't know, kasih doain dong. Wah! Nger! Ancem! Santai! Santai. Tidak. Tak. Tak. Minggir kamu kambing, jangan kejar aku kadal. Ini fuse ya. Ma, dia masih kejar gua. Anjing. Oke, gua kecoh dulu kayak orang-orang. Sepertinya tidak bisa dikecoh. Kita tidak boleh mati lagi, kawan. Kalau kita mati lagi, GG Gimang. Anjim. Put that fuse down. Put that fuse down. Salah. No, let me go. Oh, yo. Co. Gua kocek. Anjay. Wah, dia bisa lewat situ, kocak. Anjir, susah banget ini. Anjir, buat dia lari dari susah banget, cok. Harus aman. Wah, anjir, masih dia kejar. Gimana caranya kelebur dari dia, cok. Hide. I need hide. Gue butuh sembunyi. Gue butuh sembunyi. Oke, gue butuh sembunyi. Sembunyi di mana? Sembunyi di mana? Oh my god, baru mulai.
Kayaknya kita lolos. Belum juga. Apip lu ngomong lolos, goblok. Wah, dia pinter banget nih jalannya. Jalan pun dia motong jalan. Lalu guys, Gak bisa dibiarin lo. Ah, goblok. Ketutup. Sabar, sumpah gue masih kejar-kejar, coy. Episode pertamanya begini amat sih. Tutup kali ya. Biar enggak kelihatan kali, begitu caranya. Don't give him or her strength. Biar lari lebih kencang. Oh no. Gue dikejar-kejar, cok. Gue butuh tempat hide. Di mana ya? Halo, tolong aku, kawan. Android telah. What? Masih dikejar? Anjim. Kapan udahan ya, kocak? Ah, gua harus ke bawah lagi sih. Gak bisa kalau gak ke bawah. Anjay, mabar. Wah, sumpah gua ngiter-ngiter berapa menit ini. Gak bisa dibiarin. Dia masih ngejar gua. Oke, santai. Nope. Anjir, dipinter banget dia ngepotong jalan. Oke, tenang Pip. Lu cuma butuh tenang di sini buat ngechat dia. Oke. Tenang. Yap. Gua ke bawah dulu. Sorry, gua ke bawah dulu. Beautiful. Come on. I just want to show you one thing. Akhirnya kita berhasil untuk bersembunyi di ruangan yang mungkin kalian juga tidak sangka-sangka aku bisa bersembunyi di sini. Ya, masih di sekitaran sini. Kita ke atas. Harus sudah aman. Anjim! Anjim lu! Anjay, kita kejar, cok. Bentar. Ini gua harus sembunyi lagi. Ini yang part paling sulit ya, guys ya. Karena kita ngambil crowbar dan kita harus sembunyi dari dia nih, kambing. Ini tempat sembunyi enggak ya? Ada di ruangan paling depan. Ada ruangan paling depan. Sabar. Yap, ruangan sini.
mana dia? Bentar deh. Kalian dengar suara tembakan enggak sih? Duh, apa sih? Ternyata cuma isu. Lo, ku ganti game. Waduh, ini game yang bisa membuat hati berdebar-debar di kiwir cikonde. Aduh, duh, bobo boy. Ini kalau tadi lah kagak ada kan? Oke. Intermesu sedikit. Jadi ini adalah game Nike Goddess of Victory yang lagi gue mainin juga. Dan di sini gue udah punya beberapa karakter, yaitu Scarlett, Privati, Novel, Miranda, juga Maiden. Ini karakter inti gue yang gue pake, tapi gue lebih suka Privati sih sebenarnya. Privati ini salah satu core yang bagus kalau misalnya kalian punya. Damage-nya gede banget. Kita coba. Oke? Nah, ini gamenya sebenarnya nih, game-game yang santai banget buat kalian mainin, tapi ini menghibur sekali buat kalian para user. Itu dia, ya. Ini dia, kita contohin ya. Nah, ini dia. Ini Scarlett, yaitu salah satu DPS utama gue. Tapi kalau misalkan mau play Privati, Privati juga oke banget ya. Oke banget. Dan di sini Noel nih sebagai defender gue. Kalau misalnya kalian main game ini, bener-bener butuh namanya support, tanker, healer, dan juga DPS pastinya. Nah, yang gue suka dari Scarlett ini, dia DPS-nya gede banget. Dan juga kalau misalnya kalian punya Privati, dia punya skill AOE yang gede banget dan banyak banget mencakup musuh di sekitarnya dia nih. Nih, lihat ya, bye-bye ya, bentar lagi nih. Ini burst-nya Maiden, oke. Wow, lu lihat tuh DPS gede banget, cok. DPS ini yang gue pakai tuh ada 3, Maiden, terus juga Scarlett DPS utama gue, dan juga yang kedua adalah Privati. Asal lu tahu, gue salah satu orang beruntung juga dapetin Privati, Noel, dan juga Scarlett di awal-awal. Hihi. Stage clear, jadi makin gampang banget kalau misalnya kalian punya apa ya, tingkat SSR yang seperti gue. Buat experience di game ini sebenarnya nih, gamenya sebenarnya santai. Jadi buat kalian semua yang mau main, kalian tinggal download aja di link deskripsi. Jadi kalau kalian mau main dan juga merasakan experience gacha bergacha, mendapatkan karakter-karakter yang bagus dan juga mendapatkan support yang bagus, langsung coba di deskripsi. Dan dia baru rilis itu baru-baru ini, jadi kalian gak bakalan ketinggalan untuk progresnya dari orang lain. So, ayo main Nike, the Goddess of Victory. Saya balik lagi ke game sebelah. Kita lewat sini aja nih. Kita cuma butuh sapu, guys. Yang tinggi. Di kanan gue ya. Sapunya enggak ada, guys. Di sini nggak ada orang, ada yang pakai sapu. Dipindahin tuh sapu kemana nih? Oh no. Ah, ini dia. Sabar. PA, lukisannya jatuh. Oh no, dia dekat banget nih. Sebentar ya. Bangke, dia ke situ kadal. Dia pinter banget, coy.
bawa palu. Palu bukan sembarang palu. Palu dari mana tahu? Bruh. Nah, Syar. Tunggu dulu. Sabar, sabar. Tunggu dia jauh dulu. Dia udah jauh, guys. Ini part yang paling susah nih. Panik gue. Don't touch. Ah! That box is very delicate. Anjay mabar. Oh, dia ngikutin gue, cok. Ngikutin gue gak sih? Please jangan ngikutin gue, cok. Gue bisa jatuh dari sini kan? Nice. Dari mana ya? Kok kebuka? Ada dia! Tak! Sumpah, ada dia di situ, coy. Wah, ini sulit nih, guys. Tapi gue masih punya satu kesempatan lagi sih. Mampus. Mampus dong ini caranya. Leave that key where it was. I won't let you open the front door with it. Koblak! Minggir! Sumpah gue toksik banget. Bodoh amat dah. Oh no. Oh no. Please buruan. Wah ya, berhasil bro. Sumpah, ini extreme mode paling menegangkan yang pernah gua main. Extreme Mendor. Kenapa Pro Mendor tidak bisa escape through the Mendor in the first day? Oh, in the first day. Ya udahlah ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting kita sudah menyelesaikan semua series Epilnan untuk hari ini. Extreme mode 2 kali, ya. Yeah. Jadi kalau ini gue langsung record sih, ya enggak sih, bajunya sama main kemarin, ya kan? Ya udah, enggak apa-apa ya. Hari ini segitu dulu aja. Kita sudah menyampaikan bisa serepetete. Ah, capek banget, cok. Sumpah exhausted. Apa sih namanya? Kalau bahasa-bahasa rakul, gua tuh overwhelmed banget sama exhausted banget dikejar-kejar sama Evil Nun. Ya kan? Gitulah pokoknya. Hah. Jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di cikiwir cikonde, di share. Oke, sampai jumpa di next episode. Kalau ada Evil Nun, mau nyari bad ending, komentar di bawah. See you next video. Gue Alvin Sumamed. Bye-bye.